Powernya yang dibawa sekarang 11 unit, 13 unit ya. Sama ini persiapan Sumber Sewu, jadi betul. Semoga tambah sukses. Amin. Indonesia tambah akrab. Amin. Kalau misalnya udah pakai midas, jadi jenenge tegas, madas, mikirnya midas. Oke, jos lah. Powernya FA 10.000 ya, Pak? Betul. Sama 9.000 ya? 9.000 berapa unit? Yang 9.000, 9 unit. 9 unit, yang 10.000? 2 unit. 2 unit, oke lanjut. Tadi tak suruh agak apin, soalnya kita lihat di sound controlnya kurang piklik sedikit. Tapi saya kira lebih aman sih, gak apa-apa sih. Cuman gak boleh sampai ini aja. Oke, kita lanjut. Kalau medelnya kita pakai for akustik. Oh, medelnya dia barusan baru, beli. Baru, ya. Wah, jual tanah ya, Pak? Gimana? Jual rumah. Buat beli medel persiapan ya. Sumber Sewu tambah jos. Tapi kalau 125 juta, kalau 12 kan 300. Oh, nggak apa-apa, murah. Ngono ya. Nggak mau tunggu. Eh, Sumber Sewu di, yo. Sumber sana, Sumber Sewu. Kau senti, eh. Enak. Ini soundman Mbah Suro, dia emang handal di engine-nya atau apa. Saya juga suka sih sama dia, cuman ya. Aku suka ngarengangkon DE. Jadi, nah inilah soundman se-Indonesia, pada semua punya sound, kita yang penting sahabat. Rukun, saling membantu. Saya penting ini, nek gak bedon gak jos ya ora. Tapi aja dibedose soal ini larang. Tapi perlu tahu, semua sound se-Indonesia tanpa setrum gak bunyi. Oh enggak, jenenge tok setrum. Oke lanjut, jadi kita mau cek sound yang ini supaya gak copyright aja. Yang penting aman, kita juga mau Pak Hendri Moro, tuan ya, itu. Mas Suro, kalau ini frekuensinya di BI berapa? Crossfire-nya Sabta pakai 100 untuk lepas filter. Nah, lepas filternya karena lampu 04 itu cuma respon di 40 Hz ke atas. Oke, YouTuber bakal kesini. Jadi kita mau cari keterangan si suhunya Mbah Suro. Ya. Jadi nih Mbah Suro sampai enggak hormat Mbah Suro di Kelo. Kualat, Bro. Kualat. Jadi Mbah Suro pakai DB tipe berapa ini punya Mas? Ini apa DB itu? RDW. Oh, punya RDW. Jadi ya. R-nya nek DW-DW muni, nek R-nya digabung-gabung dadi ngono. Nah, itu. Oke, tipe berapa RDW-nya? 48. Oh, 48. Dia juga pakai 4 channel jadi Kowe ya. Kowe. Frekuensinya sama berapa, Mbah Suro? 40 sampai 100. Terus mid low-nya? 100 sampai ke atas. Oh, 100 sampai ke atasnya lagi. Kalau mid high-nya sama mid-nya? High-nya itu kan sudah otomatis ya. Jadi dia langsung ke mixer ya. Iya. Nah, jadi kalau itu apa middle-nya? Sampai tunjukin sana middle-nya itu pakai akustik ya, Pak? Akustik. Itu berapa? Tipe berapa deh? BTS 210L. Oh, BTS 210L. Made in Jerman. Oh, Jerman. Regone murah, Bro. 120 juta rata tuku ya. Oke, kita lanjut cek sound-nya, Mas Bro. Kita pengen lihat lagu yang aman. Lagu yang aman aja. Blabla aja, Re. Terserah. Ya, blabla. Iki enak sing duwe blabla ya ni. Tak entek-entek dulu. Aku tak nge-review powernya dulu, yuk kita ke sana. Jangan dinyalain dulu. Yuk, ke sana yuk. Kita mau. Ayo. Loh, cek sound saya, ya, Pak. Jackson sih wayahe. Nyapa to dak?
lagi lur ya. Lere for akustik satu bijinya ini 25 juta. Jadi lek 12 ini 300 juta lur. Ini oleh Honda Jazz ini. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Lur. Iki Mbak Eson iki wong loro iki.
Kelompok Didi Pandau.